Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan mengenai adab-adab yang kita boleh aplikasikan di media sosial. Ada empat perkara. Yang pertama mengenai post. Bila kita nak post gambar, pastikan gambar itu menutup aurat dan menepati syariat Allah dan tidak mendatangkan sebarang aib daripada kita. Bila kita nak posting statement, pastikan statement tu tidak menimbulkan sebarang spekulasi, tidak mengganggu keharmonian orang lain. Pastikan semuanya baik-baik. Okay, yang kedua, like. Pada saya, like ni merupakan sokongan. Jadi kita kena sokong benda-benda baik. Bila kita like gambar seseorang, pastikan gambar tu mendapati syariat dan menutup aurat. Dan juga bila kita like statement seseorang, pastikan statement tersebut sahih dan juga kita rasa mendatangkan manfaat untuk orang lain. Dan yang ketiga, mengenai komen. Bila kita komen dekat posting orang, pastikan kita komen dengan ayat-ayat yang baik, kata-kata yang baik dan tidak menimbulkan kemarahan orang lain. Sebab apa kita nak menjaga ukhuwah di dalam kita bermedia sosial. Keempat, mengenai share. Bila kita nak share sesuatu maklumat ataupun info tu, pastikan ia sahih dan benar sebelum kita sebar. Sebab kita nak menimbulkan sebarang fitnah ataupun kemarahan orang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermaksud, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak mana pahala-pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kesimpulannya, saya harap saya dan anda semua, kita sama-sama dapat muhasabah diri kita dan juga kita dapat betulkan apa yang kita silap sebelum ini. Jadi, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.